Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farisal. Sekarang saya ini berada di Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lah ini tadi kebetulan lewat teman-teman dari pasar sana itu. Pas lewat sini lah ketemu ini, lagi di depan rumah ini. Nah ini sapi limusin elit maksudnya. Wah ini untuk pantatnya, bagian pantatnya. Ini milik bapak ini ya, apa ini? Iya, Pak. Apa siapa namanya Pak? Pak Abu Somad. Abu Somad. Ini sapinya ini masuk limusin apa? Masih bakalan kerman. Limusin Pak ya? Iya mau. Loh, Pak. Belum limusin. Oh iya. Jenisnya limusin. Ya, jenisnya limusin. Ini milik Abu Somad. Ini kira-kira bobotnya berapa ini Pak? Ya perkiraan satu ton mas, kemarin tuh kongres 9,5. Oh ikut kontes di Bupati Malang itu? Iya. Kanjuruan tuh Pak ya? Iya. Bobotnya dulu berapa Pak? 9,5. 9,5 ikut kelas kereman? Bakalan kereman 9,5. Masuk juara berapa Pak? Juara 2. Tadi saya tanya-tanya namanya sapinya Gareng ini. Ya. Ini bobotnya sekarang hampir kelangge. Serong tahun nang gawa. Ini poil satu pasang. Itu ini udah dirawat. Dirawat berapa tahun, Pak? 2 tahun. Di sini 2 tahun, Pak ya. Jadi belinya pedetan gitu, Pak ya. Masih 17 juta. Wah. Berarti masuk itu. Dari apa? Induknya. Induknya, Pak ya, langsung ya. Sekitar umur 6 bulan lah. 6 bulan dirawat 2 tahun jadi monster ini, teman-teman. Nah, ini poil satu pasang teman-teman. Satu pasang. Ini lagi di perawatan. Nah, ini juga ada bapaknya nih. Ini Pak siapa ini? Namanya? Namanya Pak. Haji Ridoi. Oh, Haji Ridoi. Abah Ridoi ini sama Abah Somad. Saudara masih yang sama Abah Somad ini. Ini bobotnya sekarang 1 ton Pak hampiran ya. Kurang lebih tadi. Kurang lebih 1 ton teman-teman. Moga-moga lebih. Ini kok bisa besar gini? Komborannya pakai apa ini Pak? Anu, singkong. Singkong sama katul. Iya. Sehari bisa berapa kilo Pak? Singkongnya? Iya. Karena sedikit juga kira 10 kilo. Oh 10 kilo. Katulnya? Katulnya 5 kilo. 5 kilo. Sama konsentratnya 3 kilo. Konsentratnya 3 kilo. Polar bukan ini. Itu pagi sama sore ya, Pak? Iya pasti tiap hari tiap. Jadi satu harinya 10 kilo, berarti kalau singkongnya berarti sepagi 5 kilo. Pagi 5 kilo. Sore 5 kilo. Wah, ini dikasih apa nih, Pak? Obat apa ini? Obat anu obat catu itu, Pak. Oh, ini karena kena temennya, Pak. Kena itu. Temennya ya, ini kan tempatnya sempit dah. Temennya ini anu gitu. Saya lihat dari depan, Pak ya. Permisi. Ini Gareng namanya ini. Yang kemarin saya pernah vlog itu namanya Bagong. Lah ini Gareng. Nanti ada Bagong dan Gareng. Kayaknya bulan 11 ini di Malang bakal ada kontes Pak ya? Insya Allah ada ya kontes. Kalau yang di Maret ini Pak, Magelang ini, Gerabak. Ikut apa enggak? Enggak ikut saya. Enggak ikut Pak ya? Jadi masih belum diturunkan ini. Jadi mau dinaik kelas kan jadi kelas ekstrim Pak ya? Di anu, naikkan kelas kereman, kemarin masih bakalan. Oh, bakalan sekarang kereman, Pak ya. Kereman A. Kereman A, oh, ya. Kereman B gitu. Ini enggak ada rencana dilepas, Pak? Ya mungkin kalau ada yang cocok. Oh, ada yang cocok bisa dilepas. Nah, nah. Ada nomor teleponnya, Pak? Ada. Kalau ada berapa, Pak, nomor teleponnya, Pak? Kasih pada anak saya di kemarin saya enggak dapat. Oh, enggak apal, Pak ya. Nanti. Kalau yang di dalam ada pedet-pedetannya, Pak? Lah itu nanti. Oh nanti saya lihat Pak ya, video selanjutnya teman-teman kita lihat perdetan supernya Abah Somad ini. Ini di daerah Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wah ini mantul ini bobotnya kurang lebih 1 ton. Kemarin juara 2 di Piala Bupati Kanjuruan. Kelas kereman. Bakalan. Ini saingannya sama Bagong ini. Punyanya Pak Nu kemarin. Ini miliknya Pak Somad Pajaran. Itu juga ada Mas Amin. Tadi kita kebetulan lewat.
Di depan rumah ada sapi monster. Ini ada rencana dijual Pak ya? Kalau cocok harganya lepas gitu Pak ya? Iya. Nanti nomornya saya taruh di deskripsi video teman-teman. Nah ini namanya Gareng ini. Nomor HP saya itu kan berapa Pak? 085 64 99 29 790 apa Samad dari Pajaran. Itu ada WA-nya atau nomor telepon biasa Pak? Ini nama saya, saya tidak punya. Berarti nomor HP biasa Pak ya? Nah, nomor HP biasa teman-teman. Tidak lagi ada yang punya. Jadi tidak ada WA-nya ini? Yang pakai WA saja. Iya. Kalau mau hubungi langsung telepon. Nah, gak bisa nanti kalau WA ini Pak apanya ini. Nah, ini. Jadi kontes Magelang gak ikut Pak ya? Kontes Magelang nanti enggak ikut. Enggak ikut. Magelang ikut, mau ikut. Tapi satu Karawang tuh enggak ikut. Oh, yang di Karawang enggak ikut, yang Gerabak ini ikut. Oh, ikut jadi teman. Yeah. Ikut kelas Kerman. Masuk bakalan. Oh, bakalan Pak ya. Bakalan Kerman. Sudah daftar. Oh, udah daftar Pak ya. Tinggal pelaksanaannya ya. Nurun ini tok satu ini. Iya. Oh, yang pedetanya itu. Enggak satu lain. Jauh-jauh. Stres nanti sapinya Pak ya. Nah ini ternyata turun nanti kontingen dari Malang Pak ya? Kontingen dari Malang nanti? Iya. Dari Malang nih, Kabupaten Malang. Nanti keren ini. Mungkin sama bakat. Jus. Aku cocok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal. Dan sekarang saya berada di kandangnya Abah Samad ini ya. Abah Samad Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah di depan saya ini ada. Ini masuknya apa ini Pak? Bakalan atau kereman atau? Bakalan aja bakalan, belum poel lah. Belum poel. Iya. Bobotnya berapa Pak ini kira-kira? Kurang lebih 7 kintal kali ini. Mas. 7 kintal belum poel Pak ya? Ya belum poel. Kira-kira umurnya berapa Pak? 1 tahun setengah? 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah Pak ya. Ini jenisnya ini simental ini. Simental. Nah. Keren ini sapinya. Bobotnya 700-an. Namanya Bagong juga ini Pak ya? Bagong. Nah, ini Bagong yang di depan tadi itu yang video sebelumnya itu namanya Semar. Gareng Pak ya, kok Semar sampe? Semar udah laku itu. Sudah juara berapa tahun itu, 3 tahun kemarin. Sampai tingkat provinsi 2 kali. Oh ini, ya. Ini bapaknya juga biasanya ikut kontes-kontes juga ini. Ini seleting sama Pak Painu Pak ya? Seleting juga Pak ya? Seleting juga ya, ya. Sama Pak Painu. Nah kalau yang ini Pak? Kalau ini, jadi masih nol masih dead. Pedet ini Pak ya? Masih bakalan ya? Bakalan juga. Bobotnya berapa kalau yang ini? Kalau ini masih kurang lebih 6 ini, 6 pintal kalau ini. Belum ada ya. Enggak ada ya. Ya. Kurang lebihnya. Tadi memang masih aku baru daftar ini. Oh, ini limusin ini, Pak ya? Iya, juga limusinnya. Yang sana tadi si mental tuh. Tapi apa itu calonnya itu? Apa, Pak? Bagus. Bagus Pak ya nanti ya, ya jadinya bagus. Bagus. Ini juga ada simental Pak, pedet-pedet ini. Ada ini juga, dari air untuk super-super ini. Iya, bukan super, untuk lokalan ya. Nah ini, ya. Buat muternya uang nih Pak ya. Ya. Nanti kalau bakalan atau ya. Udah gemuk dijual. Semua bagus kan ya. Nanti kesuwen. Kesuwen rumah ini Pak ya. Nah, yang ini, rencana ada dijual apa enggak nih Pak? Dijual nih. Dijual ini, Pak ya. Yang ini ya, sama dijual itu. Tinggal satu yang itu sama yang di depan sama Gareng Pak ya? Iya, Gareng. Gareng itu. Ini minta harga berapa Pak itu? Kalau yang ini 40 ini. 40. Itu net atau nego Pak? Nego. Nego 40 nego. Kalau hubungi nomornya Bapak tadi berapa Pak? Nomor telepon HP-nya. Iya. 0856. 0856. 499 29 790 Abah Samad. Okay. Keren kita lihat dari depan. Ini belum poel ya Pak ya? Belum poel. Ya,
gede iki Mas, dalan Mas. Iya. Lah ben ngaruh gede iki wis dadi. Oh, iya iya. Besaran ini. Tingginya seberapa ini, Pak? Tingginya berapa ya, ya? Ya tinggi kok, Mas. Ya ini. Tuh. Ini masuk. Ya, ini lebih mudah, Mas. Masih belum poel, Mas. Yang itu dugul itu. Dugul. Ini dugul lagi. Lah memang gelem kayak apa jenenge? Seneng-senengan, Pak, iki. Tali gak apa-apa iki, tahun itu. 40 juta, Pak, ya? Iya, 40. Iya. Ini 40 juta tuh. Ada 4 ekor sapi di kandangnya Abah Samet nih. Yang di luar tadi garing. Lagi dijemur. Kalau ini apa, Pak? Namanya Semar. Ini Bagong. Bagong ini, sama namanya. Semar yang hitam dulu. Aduh, ya Allah. Semar yang suaraku pensi 2 kali Semar. Iya, ireng. Di panggilan pensi video ini bisa dilihat poilnya, Pak? Bisa. Oh, nakal. Oh, nakal, Pak, ya. Enggak usah, Pak. Nanti enggak usah. Nanti lain, Pak. Iya. Paling boleh koka ya. Ya, paling satu pasang. Satu pasang. Satu pasang. Masuk 2 tahun. Ya, tok ndablek iki. Jeje iki kok mangan. Ya. Wong mung besar wong sumeh kok. Lah. Keren ini. Sapi-sapinya Pasamati. Kebetulan tadi nih teman-teman dari Pasar Pajaran lewat. Ada sapi super di pinggir jalan, langsung mampir. Ya udah teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Rian Farizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.